Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat-sehat selalu ya. Ini gesekan keberapa nih ya? Saya hadir bersama dengan rekan-rekan mengisi hari-hari sambil menanti KYC, migrasi, dan terlebih open-minded ya. Sambil juga kita menantikan informasi dari sahabat saya yang baru, Mbak Doris ya. Berapakah harga dan apakah dia bisa berhasil ya menyatukan seluruh dunia, dalam artian seluruh negara yang mining Pinetor, untuk sepakat mengukuhkan atau dengan kata lain menetapkan harga GCV 4,7 M. Harga yang fantastis. Tistas fun. Ya. Tentu saja ini membuat yang dari sebelah kepanasan dan tidak tahan. Ya. Gitu ya. Ada yang sempat masuk di channel saya ketika saya sedikit nyapa mereka. Jadi dia ngomong di konten orang stres katanya ya. Ya, itulah mereka ya. Kita humor dibilang stres ya. Kita mining dibilang halu ya toh. Saketak apa ketak. Ya, itulah mereka ya. Kita mining mereka yang kepanasan ya. Kita berbicara tentang open minded mereka yang gitu ya, mereka yang sakit hati ya, apalagi kalau sudah sepakat GCV ya teman-teman ya, 4,7M, mereka akan jadi kebingungan ya, kebingungan beramai-ramai, berkomplotan, bergrup-grup gitu ya. Ini ngeri-ngeri ya, ya gak apa-apa lah, anggaplah itu hiburan kita ya. Di masa penantian kita dihibur oleh mereka, kemudian saya ulas sedikit juga mereka supaya ada bahan lah gitu ya. Jadi ada bagusnya juga mereka bergabung di kita karena Bang Demo punya bahan ya. Walaupun mereka tidak senang lihat tapi tetap masuk di dalam konten Bang Demo, berebutan mereka tidak senang tapi berebutan terus. Sudah setelah mendengarkan pernyataan atau apa namanya informasi-informasi atau apapun yang saya ngomong ya, baru mereka mulai menulis sambil gitu ya. Ya itulah gitu. Nah teman-teman, sebuah postingan saya menemukan di akun X Tim Pinetalk ya. Entah saya lupa apakah ini saya sudah membahas, tapi sepertinya belum. Ini Pinetalk in the US Gallery in Palo Alto US spends a budget of about 20 million to be allocated. Udahlah, langsung aja ke terjemahannya ya. Gini teman-teman, Pinetalk di AS Gallery di Palo Alto AS menghabiskan anggaran sekitar 20 juta US dollar untuk dialokasikan mendukung proyek Pisorum akan berhasil dengan harga global yang disepakati. Sorum di Palo Alto Alto ya, AS mendukung Pisorum USA. Kantor kami saat ini sedang mengerjakan platform yang menjual mobil dengan harga konsensus global melalui PiCoin. Klik di sini untuk melihatnya. Karyanya akan ada kesepakatan resmi segera. Catatan Pisorum sudah memiliki DAP di aplikasi Pi Browser. Silakan pilih sendiri. Wow. Ini berita yang baik lagi.
Ini berita gembira lagi kalau begini. Ya toh, lihat sendiri. Diterjemahkan dari Inggris ke Google. Ini pioner ya, ini. Supaya teman-teman bilang ini bukan saya karang-karang. Ya. Yang di atas ini. Ini tim Pinetok, ini bahasa Inggrisnya. Ya, kemudian ini terjemahannya di bawah. Ini terjemahannya ini panas ya. Ini panas di balik ini. Kan di sini masih ada tulisan hot ya. Ya. Jadi galeri di Palo Alto AS menghabiskan anggaran sekitar 20 juta US dollar untuk mendukung GCV untuk proyek teaser room ya. Akan berhasil dengan harga global. Luar biasa ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini berita-berita ini dari mana saja nih. Ada-ada saja terus. Tapi ini bukan saya karang-karang. Semua berita itu membuat apa yang membuat kita jadi, aduh, ya, jadi bersemangat, jadi bergairah, jadi antusias. Sedikit waktu lagi kita akan menikmati kemenangan bersama. Berbeda dengan yang gitu ya, yang tidak punya koin pai, tapi mereka juga tetap menunggu. Nah ini yang sangat disayangkan. Kalau kita kan punya koin pai, belum migrasi, belum QC, ya tidak apa-apa, yang penting mining. Ya. Tapi mereka ini loh, yang tidak punya koin, tapi mereka juga menunggu. Apa yang ditunggu gitu? Ya toh? Ini miris. Sangat kasihan sekali. Menunggu narasi-narasi pernyataan dari Bang Dema, lalu kemudian aneh-aneh ngomongnya, yes, ngeri. Setelah itu panas, jadi itu seperti cicang, seperti cicang kepanasan. Ya. Dia nggak bisa bedakan lah, main, humor, sedikit memberikan pelajaran buat mereka, dengan serius, dengan main. Jadi mereka menganggapnya stres. Karena memang di atas ini mereka ini ya, yang ada hanya itu. Kepanasan ya. Saya kayaknya belum sapa mereka juga ya. Sapaan saya ini mengandung makna yang dalam. Bahasa pedalaman sana ya. Yang kita tidak boleh mengatakan bahwa bahasamu tidak baik. Kita harus menghargai bahasa mereka ya. Ya kurang lebih sama dengan intonasi-intonasi yang saya praktekkan tadi. Tapi mereka juga adalah punya bahasa dan kita menghargai itu. Nah harusnya mereka saat kita mining, mereka harus menghargai kita mining. Mereka tidak mining nggak apa-apa, nggak ada masalah, silahkan saja. Jadi seperti itu teman-teman, biar ini mengajarkan mereka supaya saling menghargai. Buat saya menghargai mereka, keputusan mereka. Tapi ketika kami mining, ketika saya berbicara menunggu, ya itulah kami, ya itulah. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Ini berita yang luar biasa dari USA sendiri, ya luar biasa. Anggaran sekitar untuk mendukung, wow, keren, keren, keren. Kita tunggu diuji dengan waktu, berharap semuanya landing, ya, dan semuanya nyata, ya teman-temannya tetap sabar. Semakin ada banyak berita-berita-berita di luar yang membahas tentang itu. Ya bukan saya yang bikin, ya. Pioneer semua, ya global. Siap-siap. Pemilik Bitcoin semua, ya. Sukses bagi teman-teman pioneer semuanya, tetap salam, tetap semangat dan salam. Oh iya. Saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin mining di E5 dapat E5, kemudian ketika ada yang
bergabung kita dapat BTC. Lalu kemudian ICE Network akan didistribusi ke ETH. Kemudian Sweetcoin ya dan Eagle Network ya. Mining aja semua gratis. Saya kerjakan koin-koin yang nambang koin-koin yang gratis ya. Berharap suatu saat bisa merubah hidup karena sekarang adalah zaman desentralisasi ya. Oke, sukses bagi teman-teman semuanya. Salam.